Jadi dulu, kita memperkenalkan diri dulu. Guys, hello guys. Kali ini, petang ini saya akan bersama-sama dengan beberapa belia. Kami akan pergi ke satu bukit ya, untuk hiking. Jadi, nak tahu apa dia? Jom, kita jalan. Sana depan jatuh, mulai lah. Di sini perjalanannya guys. Inilah perjalanannya. Ya. Ya guys, inilah jalan yang akan kami ikuti nanti untuk sampai ke puncak nanti. Nampak tuh guys di ujung sana tuh. Itu bukit yang curam tuh guys. Ya. Inilah sebahagian jalanannya guys. Quite tough for hiking. Guys, keletihan kepenatan itu sudah mulai dapat dirasai. Guys, pengka, liwa-liwa, logot-logot tapi naik. Kamelan saja nih guys. Waduh guys, seram sudah guys. Sekarang naik bukit. Barulah ada kick guys. Terus mendaki bukitnya nih guys. Ya, dari tadi sehingga sekarang mendaki saja. Sudah hampir sampai di puncak guys. Jadi bila kita sampai di puncak, jalannya ada rata sedikit guys, sebabnya puncak. Jadi di puncak nih guys, ini ada satu pencawang. Cari tempat yang boleh nampak seluruh pemandangan guys. Ya, ini guys yang kelihatan sekarang nih dari kejauhan itu ialah daerah Spitang guys. Daerah Spitang. Dan yang kita tahu, adakah saudara-saudari nampak dari kejauhan sana? Satu bangunan agak tinggi itu ada pekan di sekitar guys. Jadi kami berada di bawah pencawang. Inilah keadaan di sini guys, bukit ini. Nah, di situ kawasan ke pekan Sipitang. Seluruh daerah guys. Panas lama kok. Kami sudah kira-kira jam 6 ya guys. Masa sekarang? Hah? Oi, gila. Jadi perjalanan kami tadi guys, kami ada mengukur waktu berapa lama? 1 jam 18 menit guys. 13 saat lagi. Dan jauhnya jaraknya 4.62 km guys. Cukup makan kan guys. Nah, nampak di kejauhan itu ada seperti kabus. Disitulah laut Sipitang guys. Laut itu adalah laut, ada kapal lagi kalau boleh nampak lah. Tapi kalau di sini boleh nampak, tapi dalam video ini saya tidak pasti boleh nampak atau tidak guys.
Ya, begitulah luas mata memandang di kemuncak ini, guys. Luas mata memandang di kemuncak ini. Ya, begitulah, guys. Guys, cuaca tampak lebih cerah sekarang, guys, daripada gambar ataupun video yang saya rekam tadi kan. Sekarang lebih nampak agak jauh. Ya, ada sinaran sunset, guys. Jadi nampak terang. Oke, guys, itulah serba sedikit gambar atau pemandangan yang boleh dilihat dari puncak Bukit Company ini, guys. Guys, tadi kami nampak bangunan di sana tuh, guys, macam apa ini? Kilang. Nah, itu ialah kilang Isipai, guys. Dan kami dari kilang Isipai tadi, kami dari perumahan. Jadi ke puncak bukit sini, guys. Dan bukit ini tiada yang bagi nama bukit apa, jadi saya panggil bukit ini adalah Bukit Company, guys. Pasal ini jalan bekas jalan rayanya itu adalah dibina oleh company atau satu syarikat. Wah, terang sudah sunsetnya, guys. Sebab dia baru mula, guys. Ya. Yeah. Kita tengok di tempat yang lebih terbuka, guys, yang tidak ada halangan-halangannya apa macam. Oke, guys, ya begitulah di kejauhan laut sana, guys.